Oke, assalamualaikum. Kita selamat petang masuk malam. Okey. Ha, assalamualaikum, jangan lupa. Okey, hari ni Joker bersama dengan Ipa. Ipa, 12200 Ramadan ni mungkin. Okey, masa mungkin tahun 2000 time dia lah. Ya, Ipa satu salah satu ex yang ni lah. Hari ni yang kawan dengan Joker agak lama lah. Hampir 3-4 tahun. Sampai sekarang ni boleh kira 5-6 tahun dah lah. Ya, sekarang Pan, sekarang ni yang dulu kenal diri Pan? Nama dia malu sikit, dia malu sikit. Nama Irfan. Pan, nama tu pernah penuh kan? Muhammad Irfan Abidi. Umur apa? Umur hari ni 23. Pan masuk ni apa kan? Masuk ke 39B. Okay, dia masuk 39B. Berapa pound kan? Berapa pound? 3 pound. Heroin. Heroin tu ubat lah. Sama Joker pun ubat juga. Tapi tak lah sampai ke tahap berkilo-kilo. Cuma beberapa gram lah. Sikit je lah. So yang menarik dia kat sini, okay, dia salah satu penghuni dia ni gini yang dapat mengubah hidup dia kembali ke jalan yang benar. So dia boleh dapat berkahwin. Dalam tempoh berapa tahun bang Rak? Berapa tahun? Hati kaya kau berapa tahun? Berapa tahun? Aku pun dah 2 tahun. Dua tahun lebih. Joker 18-1 Bulan 10. Bulan 10. Bebas belasan. Ah, ni bebas tak cinta. Ipan bebas tak cinta. Tapi yang saya, yang menarik dekat sini, apa nak tanya Ipan dia dapat mengubah hidup dia kembali ya. So dia hari ni dia berkahwin. Kemarin dulu dia kahwin. So Joker dah mai dah. So hari ni nak interview dia. Ha. Kalau apa tu yang bab register kita kan nombor juga. Ha, Ipan ni kalau apa tengok gaya dia kan dengan pendek dia tu kan. Suspek dia penuh. Badan dia siap buat. Ha. Ipan baru ni ada kes satu apa kes nama lembu kan lembu. Tapi nampak lagi lah. Ipan ni sebenarnya cakap Joker nak minta dia
satu ikat mati juga. Yang ni satu team lah. Dia akan pergi kat setiap tiang yang dia akan bang. Ha, di Ipan lah. Ipan style, dia main style tersendiri. Putra lain, putra lain. Ha, dia tak masuk team. Ha, tapi bagus dia dah berubah. Dulu eh, okay, nak tengok orang yang apa sangkut dengan benda-benda ni. Dah ada ni sebab apa eh? Satu kalau punya kawan ni. Kawan ya. Tapi kan kalau yang kawan dia tak boleh. Tak jadi ah. Ya. Tapi kebanyakan kawan. Kebanyakan kawan lah. Ha. Tak tak salah dia. Dia ya, kawan yang cuma orang yang oh. Ah dia kan semua orang yang antara yang dia sayang. Oh dia sayang. Ah, dia tuan dia mau. Kan kat dalam sayang. Batang luar dia ambil 3 pound 4 pound lah. Ha. Pound tu ambil tepung timbang. Tengok sekilo tu sama. Kalau waktu luar ni dia sang, suruh berhenti boleh suruh lah. Memang takkan berhenti lah. Nanti anda kata bertunangan kau. Tunangan. Lepas jangan duduk-duduk orang tempat ni. Hmm. Modul bina. Modul bina. Contoh dia? Contoh yang duduk dia. Okey. Duduk kalau nerang. Ha. Ambil. Hanya duduk. Yang duduk situ lagi nasihat Ipan macam tulah. Boleh lah. So macam hampa duduk kat sini, hampa dah ada sejarah kat sini, kenangan baik hampa semasa hampa hidup di luar. So bila hampa balik daripada mana-mana penjara tanpa pusat seperti, jangan stay dekat situ. Dalam sebab apa hampa dari masih dalam proses. Ha, so hampa keluar lah PKL ke, Pimpinan ke, duduk. Ha, macam tu lah. Mungkin, mungkin orang kata atas diri lah, tak ada kita nampak. Ha. Ian kata atas diri tu isap ke rumah. Boleh kan? Ha. Atas diri buah lah ya? Boleh. Aku aku duduk balik duduk gini, okey lah. Atas diri ya? Ha, atas diri ya tu. Atas diri ya? Atas satu dan seribu. Ah, satu dan seribu banyak. Juga salah satu salah seribu. So hangpa kena subscribe, like and share video ni. Okey. Puan, nak cerita apa? Cuma nak cerita nak mana? Dia orang menarik tentang game fight, game fight. Ada lah aku duk baca komen YouTube aku waktu hang kahwin. Dia orang cakap ni Ipan Wato lah dengan cerita dulu kat hari gini fighter bergaduh game fight. Cuba cerita sikit. Aku dengan beza dengan hang masuk hang senior aku. Aku tongkang sikit. Cuba cerita Ipan. Cerita sikit lah, Ipan. Game fight lah. Haa, yang fight, yang fight. Kat Yassin, dia orang datang kat Yassin lah. Kat Yassin? Haa. Kat Yassin, kat empat lah. Kat Teluk Mas apa kan? Teluk Mas pun tak ada. Tak ada? Tak ada satu kan? Tak ada. Cembohong kan dia ni sembang. Tak ada, aku ha? Tak tahu buat yang fight. Tak tahu kan? Dah ada? Aku tak ada yang kata separing ni sikit-sikit boleh lah. Dengan bingat-bingat boleh lah. Oh, sikit-sikit lah. Okey. Tek, boleh kira? Tek lah ke? Kita tengok tek. Ni kau nak risak lah kan? Kalau orang nak tengok buat bergaduh semua lah bergaduh. Ya, apa nampak tu yang juga mencari Ipan lagi Ipan. Nak tengok buat bergaduh kalau orang buat gesti apa dia juga Ipan nak gesti lah. Semua ni semua orang boleh buat gesti kan. Haa, tapi nak elok lah kalau orang yang jahat tu boleh jadi jahat dulu baru jadi baik. Ya, kalau orang cakap jahat dulu baik kemudian. Bukannya baik dulu tuan-tuan dah jahat. Haa, tuan-tuan jahat pelik. Tak padan lah. Pelik-pelik. Haa, pelik lah. Tak kenal lari tu. Lari tu nama ni. Haa. So betul lah waktu masuk ke dalam tu pun wadah-wadah cakap kau apa gangster. Kau gangster kau kat luar pagar. Haa, macam tu lah. Haa. Okay, hari ni Ipan kahwin. Kita tak mau push dia sangat. Tapi nanti kita akan kongsikan kisah mungkin kat sini. Okay, ada ayah dia, kakak dia, dia segan tau. Sebab dia ni pun satu tanduk tinggi lah. Tapi mungkin kat sini dia juga ni dia macam mungkin dia malu kot. Ha, dia ada something-something yang tengah melihat dia mungkin dia malu. So nanti kita interview kat tempat lain. Hampa tengok pula Ipan macam mana reaksi dia. Okay.